Duta kampus merupakan representasi dari kampusnya sendiri. Menjadi seorang teladan bagi mahasiswanya, menjadi citra bagi nama baik universitas. Namun, selain itu, ada hal yang lebih besar di baliknya, yaitu amanah. Ya, benar. Amanahlah yang harus dijalankan oleh seorang duta. Lalu, saya ini apa? Saya hanya seorang manusia biasa, yang kini menyandang gelar sebagai mahasiswa PGSD di UPI Kampus Cibiru, bagian Universitas Pendidikan Indonesia di daerah. Walaupun seringkali orang menganggap kampus daerah adalah anak tiri UPI, karena dengan pelayanan dan kondisi yang jauh berbeda dengan kampus Bumi Siliwangi. Tapi saya membantah itu semua. Yang membuat kita hebat bukan tergantung pada kampusnya, tetapi pada diri kita sendiri. Lebih baik besar di tempat yang kecil daripada kecil di tempat yang besar. Saya bangga berada di UPI Kampus Cibiru, kampus tercinta saya. Saya bukan mahasiswa yang terbiasa berjalan di atas karpet merah, mengenakan pakaian mewah, dan tampil dengan riasan wajah. Saya adalah mahasiswa yang senang berpetualang, gunung, hutan, dan lautan adalah tempat di mana saya menikmati kehidupan. Saya punya slogan, jadikan setiap perjalanan menjadi sebuah petualangan. Selain itu, saya hidup di jalanan, menyuarakan jeritan rakyat, bercengkrama dengan aparat, menuntut para pejabat demi tercapai kesejahteraan masyarakat. Apakah saya pantas menjadi duta? Silahkan Anda berhak menilai sendiri, karena hanya Allah yang tahu jawaban pasti. Amanah tidak akan pernah salah memilih tuannya. Saya, Rijal Nurul, finalis Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2019, nomor finalis 37. Hidup mahasiswa, hidup UPI Kampus Cibiru. Inspira, Iupena, Orta!